Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Miza Usni Mamat dalam Berita Tengah Hari dan kami mulakan berita dengan perkembangan insiden tanah runtuh di Perak. Dan ketika ini kerja-kerja pembersihan laluan tanah runtuh di kilometer 27.1 Jalan Simpang Pulai Blue Valley sedang dilakukan oleh JKR sebelum unit anjing pengesan K9 digerakkan. Jadi untuk perkembangan semasa, kita terus saja bersama Nur Ain Abu Bakar di lokasi. Jadi silakan Ain. Ya Miza, gambaran semasa kejadian tanah runtuh di kilometer 27.1 Simpang Pulai Blue Valley ketika ini, kerja-kerja pembersihan sedang dijalankan walaupun hujan renyai bagi memastikan tiada kenderaan ataupun mangsa yang masih terperangkap di bawah runtuhan. Dan sebelum itu, Jabatan Mineral dan Geosains Negeri telah melakukan pemeriksaan tahap keselamatan di sekitar kawasan lokasi kejadian bagi termasuk memastikan tiada pergerakan tanah untuk membolehkan operasi pada pagi ini dijalankan. Dan bagi memperincikan dengan lebih lanjut berkenaan dengan situasi semasa ketika ini, bersama dengan saya ketika ini penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Encik Muhammad Syahrizal Arif. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, boleh Tuan ceritakan sedikit setakat ini bagaimana dari segi fokus pihak bomba untuk penugasan pada pagi? Okey, untuk hari ini kerja-kerja pembersihan sedang dijalankan, yang mana pada masa yang sama kita juga menempatkan anggota STOM dan juga anggota balai di lokasi kejadian bagi mengenal pasti kemungkinan wujudnya lagi mangsa yang tertimbus di dalam runtuhan runtuhan tanah. Dan pada masa yang sama juga kita akan gerakkan unit K9 untuk membuat pengesahan bahawa supaya tak ada lagi mangsa yang tertimbuslah. Setakat ni dari segi pemeriksaan yang jalankan, penugasan yang jalankan, ada tak melihat petunjuk, mana-mana petunjuk sepanjang operasi dijalankan? Buat masa ini tak ada petunjuk. Sekarang ini masih lagi kekal dengan sebuah lori dan juga sebuah MPV lah, yang mana melibatkan dua orang mangsa untuk setakat inilah. Dari segi penugasan ini sampai bila agaknya Tuan akan kita gerakkan pasukan untuk kerja-kerja? Okey, kita akan gerakkan sehingga kita menggunakan unit K9 dan mengesahkan negatif tak adanya lagi mangsa di lokasi kejadian. So pada masa itu mungkin kita akan berbincang untuk tamatkan operasi inilah. Jadi nasihat mungkin daripada Tuan sendiri kepada para pengguna yang mungkin ingin ke Cameron Highlands? Okey, bagi saya mana pengguna yang ingin ke Cameron Highlands, kalau boleh elakkan menggunakan kenderaan laluan daripada Simpang Pulai ke Cameron Highlands, gunakan laluan yang daripada Tapah lah. Bagi saya dalam musim hujan ni berhati-hatilah. Itu sahaja. Terima kasih Tuan. Jadi saya kira setakat itu dulu perkembangan semasa kejadian tanah runtuh di kilometer 27.1 Simpang Pulai Blue Valley ketika ini. Kembali semula kepada Miza di Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Nur Ain.